Jakarta sudah kita lakukan plotting ya. Operasi Nataru masih berlaku, artinya dari 17.270 anggota masih melakukan pengamanan baik itu pos PAM, pos JAN maupun pos terpadu, termasuk pengamanan gereja. Jadi pelaksanaan misa di gereja di seluruh Jawa Tengah, dari jumlah gereja 7.620, hari ini khusus gereja ada 660 melakukan misa, dan itu bagian dari kegiatan yang harus kita amankan. Pengamanan terkait dengan objek-objek wisata maupun car free night. Dan ini himbauan kita untuk selalu berhati-hati, khususnya di wilayah wisata pantai dan lain sebagainya. Seyogianya udahlah, kita pesta dan berdoa di rumah dengan situasi yang semacam ini.